Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Perintah Rocker. Hari ini saya sedang berada di sawahnya Bapak Edi. Bapak Edi, ya. Ini apa? Tepatnya di daerah mana? Daerah Brujul Kulon, Blok Cibogo. Ya. Hari ini adalah Jatiwangi Majalengka. Ya. Jatiwangi Majalengka ya, Brujul Kulon. Yap. Dan ini adalah aplikasi pertama ya. Ya. Menggunakan fotosintesa. Ini jenis padinya apa? Padinya dari India ini. Oh, ini. Rastani. Padi India katanya. Ya. Rastani. Ini untuk usianya berapa? Untuk usia sekitar 1 mingguan. 1 minggu, ya. Sekarang saya ingin tanya alasannya kenapa Bapak Edi ingin menggunakan pupuk fotosintesa. Karena saat ini gemuk, sangat mahal dan langka, kita cari yang termasuk apa ya? Agak gampang dan agak ringan, aplikasinya juga enak, nggak ya. Pakai manggul-manggul gemuk, iya. Kita tinggal manggul tangki aja langsung semprot. Nah itu, gitu. Oke sahabat petani, itu alasan Bapak Edi kenapa ingin menggunakan pupuk fotosintesa karena lebih praktis dan menghemat biaya tenaga kerja. Siap. Ya, nanti untuk aplikasi berikutnya kita akan video lagi, berarti 10 hari kemudian ya. Siap, 10 untuk kemudian. Iya, untuk aplikasi yang untuk kedua. Aplikasi kedua ya. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Tunggu video berikutnya bersama saya dan Bapak Edi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Temu aplikasi yang waktu kemarin saya nyemprotnya termasuknya gagal karena langsung hujan. Ini saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim.